Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Oke, di video kali ini saya akan share informasi terbaru, daftar channel terbaru di satelit Palapa ya, di satelit Palapa D maksudnya ya. Karena saat ini ada beberapa channel baru ya, channel banyak sekali channel ya, istilahnya banjir channel ya di satelit Palapa untuk saat ini. Sebenarnya untuk channel-channel terbaru yang ada di satelit Palapa ini adalah channel-channel dari frekuensi yang sama sebelumnya ya, dari seperti TV1 dan juga Cimusik dan kawan-kawan ya, dan juga Metric TV. Sebenarnya ini adalah channel dari Metric TV yang saat ini memang sedang FTA berada di satelit Palapa D ya. Termasuk diantaranya ada juga ini dia Trans 7 dan Trans TV dan juga Antv ya. Yang memang channel-channel ini biasanya hanya ada di Telkom ya, Telkom 3S ataupun Telkom 4 ya. Namun saat ini channel-channel ini nongkrong di satelit Palapa D milik dari Pay TV ya, Metric TV. Namun sekarang sedang FTA. Sekarang kita coba cek ya beberapa channel-channel terbaru yang sudah saya scan ya sebelumnya tadi. Ini ada ini dia, mulai dari My Family yang kemarin sudah saya update ya. Untuk My Family ini sudah saya update kemarin. Saat ini memang gelap ya untuk frekuensi yang sama 4143/29900 ya. Namun ini My Cinema masih oke. Nah, ini dia, ini masih tayang My Cinema, masih tayang. Ada juga Saudi Sunnah. Saudi Sunnah juga masih tayang. Al Jazeera, Lotus. Lotus juga masih tayang juga. Zing juga masih. MTV China ya. Ini MTV China juga masih oke, masih tayang juga. Channel New Asia ini juga tayang ya. RTM1 juga masih tayang juga. Kita coba cek satu persatu ya untuk memastikan channel-channel terbaru yang saat ini sedang FTA di satelit Palapa D ya. Untuk Poinik, ini Poinik yang ini tayang, yang Poinik News nggak tayang ya. Poinik Chinese ini tayang. Untuk yang Singkong juga tayang juga. Ini dia Singkong. CCTV 4A juga oke. Benam TV juga oke. DreamWorks, kita coba cek DreamWorks, ini dia oke juga. Ini film-film kartun ya, bagus di sini ya DreamWorks ini ya. Kita coba cek ya. Oke, ini adalah film kartun Dragon. Ini juga film-film kartun ya. Ini Dragon. Anhui, ada juga Anhui. Oh, Anhui tampaknya gelap ya. Anhui udah gak tayang ya. Turusin Today juga gelap. Dubai masih oke. Dubai masih oke sampai sekarang. Friends 24 kita coba cek aja. Ini Friends udah gelap ya. Metric TV ini adalah satu ya frekuensinya dengan yang tadi. Metric TV ini dia 4143/29900 ya. Enak Award Japan kita coba cek. Ini juga Zong. Namun ada Animal Planet yang saat ini open ya. Ini adalah Animal Planet, ini channel berbayar ya, salah satu channel berbayar Pay TV yang tayangannya emang bagus ya menurut saya. Toon Mac juga oke ya. Ini Channel V juga masih tayang. KNC Musik ini udah nggak tayang. KNC Musik kita coba cek. Oke, ini udah nggak tayang juga Cimusik. Euronews masih tayang ya. Ini ada juga satu tambahan channel ya, Roja TV frekuensi baru, mungkin ini ya di 4059/2726 ya. Ini dia frekuensinya, kita coba cek. Ini dia frekuensinya 4059 polaritas H 2726. Ini adalah frekuensi Roja ya. Ini ada juga Live TV. Nah, ini dia adalah channel terbaru saat ini ya, yang mungkin belum diupdate. Rekan-rekan yang belum update mungkin bisa update atau melakukan scan ulang di frekuensi 4143 ini dia. Frekuensi 4143 dengan polaritasnya V dengan simbol RIP 29900. Oke, ini ada Antv, ada juga Trans TV juga ada ya. Oke, ini Trans TV-nya, ini Trans 7. Saya coba oke, ini Trans 7-nya. Dan ini ada juga channel baru ya, Citra Drama ya. Ini mungkin channel-channel tentang drama ya.
dan juga Hore Channel ya. Ini dia, ini kartun-kartun ya di sini. Nah, ini dia Citra Entertainment juga ada. Ini mungkin tayangannya ini bagus ya, bagus-bagus ya. Oke, kita lanjut setelah Citra Entertainment ada Dai TV ya. Dai TV mungkin sama yang di frekuensi sebelumnya ya, di Palapa ya. Ini dia. Ada juga Hit Movie ya. Saya cek lagi Hit Movie, ini dia. Oke, ini adalah Hit Movie yang sama dengan yang di Asasa, yang sama dengan di Miasat ya, Hits ini kayaknya ya, Hits Movie yang saya di Miasat 3A Ciben ya. Ini juga HGTV. Ini hits aja ini ya, ini hit aja. Oke. Kita teruskan lanjut ke ini dia ada Discovery Channel ya, Discovery Channel yang hampir sama dengan di Cinesat 10 ya milik Skyindo. Ini juga mungkin sama dengan yang di Intelsat ya, Intelsat 20 Discovery-nya. Ini adalah channel premium milik Metric TV ya di Palapa D yang saat ini sedang FT. Ada juga TLC. Nah, TLC ini juga sama di Miasat 3 juga ada. Oke. Kita langsung lagi pada Papua Channel. Ini Papua Channel mungkin ada bukan dari Metric ya. Yang ini aja ya, ada yang terbaru. Jadi yang terbaru ada Antv, Trans TV, Trans 7, ada TLC, Discovery Hits dan beberapa channel lain yang kemarin juga masih ada ya, seperti Animal Planet juga masih tayang sampai saat ini. Toon Mag juga masih. Recon, DreamWorks oke, okay. CCTV, oke, okay. Kita cek ke atas. Setelah saya scan, caranya masih sama seperti sebelumnya, hanya ada tambahan ini aja ya. Ini ada tambahan Trans TV, Trans 7 dan Antv. Untuk sinyalnya ini, sinyalnya sendiri ini cukup mudah ya, karena hanya dengan lock net SD ya, meskipun belum bisa lock TVRI 4 atau lock net HD ini sudah bisa di lock ya, karena sinyalnya cukup blubber ya. Oke ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya share kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Gang Service Channel.